Legend lagi kita cuy. Oke cuy, seperti biasa ya. Mantap. Kali ini gue pakai Barats bos. Barats offlander ya tapi. Soalnya Barats sekarang ini cuy. Apa? Lepas mulu. Ya oke lah, gue pick jadinya. Kali ini gue bikin ini ya. Konten apa namanya? Apa? Build Barats ya terbaru. Build Barats. Halo guys. Pokoknya itulah. Waduh, musuhnya dua cuy. Halo guys. Wah, gak bisa nih. Oke, untung gua bawa Purify cuy. Tapi sebenarnya gak perlu sih bawa Purify, meski lawannya Saber. Tapi ya demi keamanan nih cuy ya. Okay. Musuhnya banyak CC. Johnsonnya itu nanti nabrak, terus skill satunya itu nyetun. Punyaku. Nice. Nice. Oke cuy. Mau ini ya cuy. Apa? Build Barats terbaru offlander ya. Barats offlander, kalau Barats hyper beda lagi. Ya, pokoknya gue kasih tahu build-nya seperti ini. Ayo editor. Aduh. Nah, itu ya, muncul kan? Oke, mantap. Oke, ininya Roam. Langsung beli sepatu mana dulu ya, cuy? Beli sepatu mana ya? Aduh. Nengok. Oke. Oke. Masih belum level 4 aja. Kalau mau nangkap Saber susah cuy. Ya bisa kalau Saber udah ulti sama udah skill 2. Waduh, dibuang amat lagi. Kalau gua ulti nanti Saber skill 2 kabur. Terus ulti gua gagal. Takutnya gitu. Oke, jadi loh. Malah kesini dia larinya. Wah. Mantap, bos. Flicker dia. Mantap. Kesini-sini, gua dulu. Gua tapi mau enggak mau ulti tank. Kesini-sini. Oke, mati nih, gak usah ulti. Ah, nice, dapet blood. Dapet first blood, oke. Wah, belum skill 2 ternyata. Oke lah. Oh iya, ini jungle atas jangan dihabisin. Itu cuy, pokoknya kalau kalian main Barats offlaner, bilang ke teman kalian cuy. Apa namanya, kalau kalian ya lane-nya di mana, terus jangan dihabisin cuy, soalnya buat stuck gitu. Kalau nggak ada minionnya, nggak ada jungle, nggak ada minion, terus bisa apa kalian? Oh iya cuy, btw gue main duo ya, sama lapu-lapu ya. Ngapain bos? Sini, ayo canggih. Waduh, ya diambil. Hey, baru tuh ya udah, nggak ada stuck gua. Bisa apa? Ya oke, bisa apa cuy? Cuman intil tartu doang. Oke udah, gitu doang. Duh, cari stack dulu lah. Nah, gini kan udah lumayan gede. Iya. Mah, udah tahan lama dan wih, ngapain bos? Sini. Oh, untung. Udah ngulti. Waduh, aduh lambat. Kena sangnya di ulti ya, sangnya. Ini. Oke, hilang. Ganggu cuy Johnny-nya. Ya. Ada ulti gua, ada ulti. Oke, nice, ada stack di situ. Lumayan sih. Sambil nyicil sambil nyari stuck ya kan. Oke, ayo. Waduh, bagusnya udah menggelinding aja tuh. Eh, jangan offset deh. Waduh, kena stunnya ini Johnny lagi. Nggak bisa itu, nanti dikasih. Cucoknya waduh. Satu bos. Nggak bisa. Nunggu sabarnya udah skill 2 dulu cuy. Baru bisa gua ini. Soalnya skill kaburnya Sabar cuma skill 2 doang. Jadi ya gitu lah. Soalnya kan ini Barats habis di nerf 2 kali kalau nggak salah, atau 3 kali sih, nggak tahu sih. Pokoknya udah di nerf terus ya ultinya semakin lambat. Oke lah, nggak tahu sih masih OP ya. OP. Kemarin gua jadi hyper masih OP. Oh iya sih, buannya ini di nerf lagi ya? Enggak sih, gua lihat di ini enggak loh. Sing. Oke, nice, dapat kill. Oke. Aduh, tengkoran gue nyangkut. Aduh, ketelan lidah gue ketelan. The fuck. Ini. Gue colong bisa nih. Aman enggak, teman-teman? Wah. Apa kau? Aja tawuran. Sini maju. Ayo, gue udah ulti. Dia belum skill 2 loh. Enggak tahu kapan dia skill 2. Nah, kena stun kau. Oke, skornya imbang ya 4-4.
gue main duo ya, udah gue kasih tahu kan tadi, gue main duo sama lapu-lapunya itu. Waduh, lapu-lapu mati. Wah, berarti jangan disebut cuy, biar nggak mati. Oke. Susah nanti. Oke, ini build-nya langsung ini cuy ya. Apa? Helm apa? Ya, makanya ini. Langsung itemnya langsung Falcon. helm itu loh. Apa itu? Guardian Helmet, kalau nggak salah. Yang kalau meninggalkan pertempuran menambahkan darah itu loh, HP. Secara itulah. Ya itulah pokoknya. Nah, ini. Ya kan Guardian Helmet kan namanya. Enggak tahu sih. Iya, oke. Okay. Iya itu benar. Kalah. Oke. Okay. Aduh, gua bisa itu. Aduh, gua mau kasih tuh sudah sabar. Oh, hilang. Gua mau mencari stack-nya ini. Hilang kan ini. Gak apa sih? Gua sabarnya udah. Skill 2 belum sih? Gua enggak tahu sih. Sus. Oh. Aduh, dia pasti punya skill 2 itu. Oke. Okay. Cari stack dulu. Sabarnya di sini tadi. Waduh, udah dapat lagi. Ngecolong aja lah. Ngapa? Biar ini. Aduh, mid dilepas sama ini. Duh, gua enggak ke mid tetap talat, cuy. Kebetulan ada skill 2 dia. Oh, nah kan. Oke lah, yang penting skill satunya udah cooldown, tapi enggak mungkin luar. Aduh. Ya, oke lah. Ini ngapain bos? Aduh, kabur ya. Lu ngapain spam skill satu lagi? Alah, mampu. Ini mati nih, fix. Fix Febra, mantap. Lah, kok gua? Oh, gua yang mati. Gua kira lance, ya. Wah. Gua kira tadi ini. Kok lancenya, kok Hayabusanya yang kill? Padahal gua yang kill loh. Tadi nggak ada Hayabusanya. Ini, kena kau. Maju sini. Aduh, nggak apa-apa sih. Itu tolong. Tapi oh itu lu enggak mati. Anjing ngejar. Ayo, ada lapu-lapu di sana. Oke, nice. Mau kemana? Mantap. Aduh, lapu-lapu di atas berarti ngejak tuker lane. Iya kan? Iya, enggak, ayo. Tidak. Oke, lapu-lapu balik ke lane berarti enggak jadi tuker lane. Itu cuy pokoknya. Kalau teman kalian yang lainnya buka. Kaget. Aduh. Oke. Duh, aku enggak tahu sih kalau dia punya skill 2. Kira enggak apa sih? Gua kira waktu keluar dari base, keluar dari apa? Dia ngeluarin skill 2. Jangan panggil aku ada kecil ini paman. Dia. Wah, curang. Cheat sih. Enggak boleh kayak gitu. Wah. Kelah ngapus aja dulu. Sambil stuck ya kan. Waduh. Kok ini kena tower gua. Aduh. Oh, okay, nice. Sing. Wah, mantap, bos. Dapat assist lumayan ya, assist 3, kill 2, mati 1. Not problemu ya. Oh iya cuy, gua ini ngasih tahu tapi kebatalmu. Ini kalau aduh mati lah pula-punya. Kalau teman kalian yang lainnya yang offlaner juga, kalian di atas, teman kalian di bawah, tiba-tiba teman kalian pindah ke atas itu berarti tuker lane. Tapi kalau dia balik ke lane berarti ya enggak tuker lane. Oke, ulti. Gua ini cuy, setiap multi pasti ada aja orang yang ngeblik. Buka caranya. Berhasil tuh gua. Ini. Multi gua enggak pernah berhasil loh. Waduh, revitalis kenapa ditaruh situ? Waduh, lamanya. Duh, laser cuy, mantap gua. Laser tuh. Maju. Apa kau? Sini maju. Gas sini ayo. Dulu kita. Oke, nah ini sebetulnya jadi ya. Mantap. Multi is not ready. Baru aja gua ulti ada yang ngebling, gagal mulu ulti gua. Sekarang kan di nerf jadi ya. Ini ngapain nih bos? Langsung sekarang kan. Wadah. Aduh. Oh cuek aja cuy. Wah, mati zangnya. Ini ngapain bos? Jangan ulti tank. Oke. Okay. Kalau kalian ulti tank itu agak rugi juga. Tapi kalau kayak musuhnya itu ada Franco, terus Franco-nya ngegigit core kalian, itu kalian boleh ulti. Biar ini cuy, biar ultinya Franco-nya gagal, biar kasihan core-nya kena gebuk. Okay. Sama Franco-nya jadi ya oke lah. Oke, Changnya jangan oke. Okay. Wih, kenapa bos? Sini bos. Skill 2 deh. Oke lah. Changnya jangan.
Oh iya, santai. Ih, lamanya. Kena Joninya itu lama cuy. Lambat banget, lambat. Kayak orang mager loh. Di laser pantatnya. Pantat barat. Wih, apa nih, salah guys. Aduh, kena stun. Tuh, di laser pantat gue cuy. Aduh, sakit. Bukan sakit sih, iya sakit tapi ya, ini nih. Waduh, keambil lagi. Gak dapet stun dong gue. Bahwa bisa gak itu? Bisa lah ya. No, itu-itunya udah ngulih. Tapi udah skill 2 apa belum sih? Gua enggak tahu. Soal, gua datang, gua datang. Macam mati ya. Ini alamat dia. Oke ini, gua biasa ini pasti mati kok. Enggak apa-apa sih, multi tank tapi ya. Kalau udah late game multi tank enggak mau. Mau ke mana? Mati kok. Soalnya kalau multi tank itu kalau late game itu jadi ya inisiasi musuh itu agak susah. Kayak open war gitu susah kalau enggak ada tank. Kalau early game ya jangan sih. Mau tau, weh, wardnya cepet banget. Buat apa ini cuy? Multi tank kalau early game tapi hidupnya 2 detik. Apa ya? Mending Thunderbolt. Ngomong sama gua. Sama barat. Ini cuy, oh ya. Cah begi, apa cah begi? Gua pakai apa Thunder M apa sih? Pego. Bego. Apa sih? Gak jelas. Gua pakai Ender Battle soalnya kan Ender Battle kan nambah movement speed juga cuy. Jadi ya yang gua incer emang movement speednya. Soalnya kan berat itu lama cuy. Apa? Orang mager cuy. Kalau jalan tuh kayak orang mager, kayak om-om. The fuck. Enggak sih, om-om cepet kalau lihat cewek. Cewek SMA. The fuck. Tapi kayak ya kayak lambat gitu. Kayak siput, kayak orang mager. Jadi ya ya emang kalau Thunderbolt kan semakin tebel lo, semakin sakit. Tapi kan ya movement speednya kurang cuy. Sepatu gua enggak. Kalau sepatu gua sepatu ini ya. Aduh ini kebantu dulu. Waduh masih hidup dia. Nah sini sini. Bukan siapa itu. Ya pokoknya yang alamnya udah gua gagal dulu. Aduh nama darah dulu. Oke dek kena. Karena pasifnya ini ya. Jadi nambah darahnya ini. Soalnya kan ini cuy apa. Endless Battle kan nambah movement speed juga. Jadi ya lebih movement speed ya Endless Battle. Tapi kalau Thunderbolt kan semakin tebel semakin sakit. Itu pasifnya ya. Tapi kalau ini kan dari physical attack-nya semakin physical attack-nya sakit ya. Gua ngincer movement speed-nya pokoknya itu cuy. Tapi terserah kalian sih kalau kalian mau rubah bikin Thunderbolt di anunya. Tapi oke lah cuy, kita menang dan Legend 4 bintang 3. Tiga, ya enggak sih? Ya kata lah, ya pokoknya kalian lihat sendiri dan jangan buta maaf dan ya gua ini dulu. Apa komen dulu ya ini. Ini jadi. Ya oke aja, jangan lupa like, komen, share, subscribe ini dan ya oke aja. Dah.